Assalamualaikum rekan-rekan semua. Selamat bertemu lagi dengan saya ya. Nah, sempat ada yang menanyakan kayu ini ya, kayu untuk memasak gula merah. Itu katanya beli apa ngambil sendiri ya. Nah, untuk kayu yang memasak gula ya, untuk memasak gula ya, buat memasak gula tempat saya itu beli, umumnya beli jadi satu pick up itu borongan ya, satu pick up. Nah, untuk jenis kayu yang ada di belakang saya ini kayu laban ya, atau kayu heras, kalau di sini namanya kayu heras. Ada juga kayu jati ya, kemudian mahoni, kemudian juga kayu sengon. Nah, untuk kayu laban ya, atau kayu heras ini dari satu pingap putura ya, atau SS ya, Mitsubishi SS, itu di kisaran 500.000. Untuk kayu jati juga sama ya, 500.000-an. Mahoni juga sama, 500.000-an ya. Ini yang kemarin dipotong pakai senso ya, besar-besar sudah, ukurannya log. Nah, ini kayu laban ya. Nah, sementara untuk di sampingnya ini kayu jati sama carui, kemudian juga ada mahoninya ya, jadi campur istilahnya di sini. Kayunya kayu keras yang ini ya, jenis kayu keras. Nah, ini satu pick up ya, jadi campur kayu carui, carui di sini ya, ini kayu mahoni. Nah, ini mahoni. Dan yang hitam-hitam ini, yang hitam-hitamnya adalah carui. Karena ini, yang ini kayu jati ya, yang agak putih-putihnya. Dan yang lainnya juga masih ada ya, dari kayu kalau di sini namanya akasia, tapi akasia jumbo ya, kawinan. Nah, ini kayu akasia. Akasia seperti ini, galihnya juga lumayan ya. Ini akasia, galihnya hitam. Dan untuk harga akasia ini di bawah 500 ya, biasanya dapat kalau di sini di bawah 500 ribu maksudnya ya, dari satu pick up. Dan umumnya di sini belinya satu pick up, jadi borongan ya untuk belinya. Nah, untuk kayu sengon sendiri harganya di sini kalau satu pick up itu 250 ribu dapat lah ya, seperti ini yang kayu sengon. Tapi ini sedikit, nggak ada yang lain ya, gak ada yang lainnya. Nah, yang sebelahnya lagi, nah yang sebelah ini adalah sabut kelapa ya, atau tepes kalau di sini. Nah, ini tepes. Kalau untuk tepes sendiri, kalau dekat ya, jaraknya dekat, ini hanya istilahnya gratis lah. Kalau tepes cuma ngasih buat bensin sama yang muatnya saja ya. Ya, kisaran 40.000 atau 50.000 sudah dapat satu pick up penuh ya. Ini yang saya punya ya. Kemarin ada yang kirim. Ya, cuma buat rokok saja kalau ini, anggaplah gratis ya. Masih banyak lagi itu di sebelahnya juga ya, masih ada. Nih, kita lihat. Nah, ini sebelahnya juga. Kalau yang begini mah gratis. Cuma ngasih buat rokok saja. Nah, mungkin hanya itu saja ya, untuk
info kayu bakarnya ya, dan harganya juga sudah tahu ya. Terima kasih sudah menonton. Tempat saya hujan terus. Ini yang dapat kemarin sebenarnya ya.